Saudara pemirsa, ini SDI PKR masuk. Karena situasi COVID-19, maka SDI PKR masuk siapkan alat pengukur suhu standby di depan pintu pagar masuk SDI PKR masuk. Dan guru-gurunya tetap stay setiap pagi menunggu siswa datang mengukur suhu apakah tubuh mereka sehat. Dan di sini dipastikan semangat dari siswa-siswi SDI PKR masuk selalu datang pagi dan mengukur suhu di saat ini. Sehingga aktivitas belajar mengajar dia akan berjalan normal di tahun 2022 saat ini. Sehingga saya dapat melaporkan langsung di depan halaman SDI PKR masuk Kabupaten Merauke. Siswa-siswi mendatangi sekolah ini sejak jam 7. Mereka sudah ada di sekolah dan mengukur suhu saat itu, dan mereka akan pergi ke kelas masing-masing. Sehingga saudara pemirsa bisa melihat situasi aktivitas belajar mengajar SDI PKR masuk Kabupaten Merauke. Dan saudara pemirsa, dan kita bisa melihat aktivitas siswa di depan halaman SDI PKR masuk. Siswa-siswi bersenang-senang, bermain, olahraga pada saat istirahat jam pelajaran pertama, kedua selesai. Mereka melakukan istirahat, sehingga saudara pemirsa kita bisa lihat anak-anak SDI PKR masuk lagi bergembira, senang karena aktivitas sekolah kembali normal seperti biasa. Saudara pemirsa, ini yang dapat saya melaporkan langsung dari SDI PKR masuk Kabupaten Merauke. Saudara pemirsa, itu yang kita bisa lihat siswa-siswi seperti ini. Dan saudara pemirsa, saya dapat melaporkan langsung dari halaman SDI PKR masuk Kabupaten Merauke, Jalan Ermasu, Merauke. Demikian, saudara.